Oke guys, kembali lagi di channel dan kali ini aku lagi sama temanku ini yang lagi ngerekam ya. Ini kita lagi di jembatan penyeberangan ya. Iya. Di pusat perempatan Pacific Mall Tegal. Mari kita lihat belakangnya. Cari suasana baru men buat syuting, oke. Di sini aku mau review salah satu stabilizer keren dari DJI, oke. Okay. Yang sekarang lagi nyoba time lapse perjalanan kendaraan sore hari, keren man. Nanti kita coba review bareng. Adalah alatnya ya teman-teman, stabilizer DJI Cosmo 4. Ini kita beli dengan harga kurang lebih 2 jutaan ya. Jadi ini buat bikin time lapse, buat bikin hyper lapse itu enak sih. Terus intinya buat keperluan video ini lebih empuk, misalnya stabil sih man. Dan tingkat stabilnya itu bisa kita atur sendiri, kecepatan segala macam. Tapi ini untuk versi HP-nya ya. Kebetulan untuk versi HP, untuk versi kameranya itu kita rencana baru mau beli. Tapi nanti kapan nggak tahu. Coba kita pasang ya. DJI man. Oke, kita sudah pasang ya HP-nya. Coba kita aktifkan. Otomatis gerak sendiri man. Mantap. Nanti ini bisa menyesuaikan ya, kita mau ke arah mana segala macam. Tuh ininya enak lah man. Ini kita bisa atur sendiri sesuai kebutuhan kita. Oke. Oke. Ini kita udah ngerekam tadi ya. Nanti kita, ini adalah beberapa hasil tadi kita rekam pakai DJI ini, pakai handphone. Nah. Segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus support channel kita ke depan, oke? Terima kasih, till next time, arrivederci.